Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di vlog ini. Jadi kali ini akan ada video lagi, akan ada vlog lagi. Ya, sekarang saya ada di luar, ada vlog lagi. Jadi ingin mengabadikan momen-momen tes interview online. Jadi tes interview daring untuk calon Dewan Ambalan masa periode 2020-2021. Jadi sekarang akan dilakukan tes interview melalui via video conference, yaitu video call, yang mana satu peserta, satu calon akan akan ditanya oleh 3 kakak-kakak senior dari kelas 12. Gimana keseruannya? Dan terima kasih ya sudah mampir. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah subscribe. Terus pantengin channel ini dan ikuti saya. Jadi ini di belakang layar, di balik tes Dewan Ambalan 2020-2021. See you. Langsung masuk. Ini di rumahnya Kak Randy Saputra, ya. Di rumahnya Kak Randy di Dusun Atas Projo, Desa Mojo Atas Rejo, Kemlagi Mojokerto. Jadi anak-anak sudah di dalam. Nah, ini kondisi tesnya seperti ini. Jadi satu calon dihadapi 3 kakak senior kelas 12 melalui video conference. Oke. Ayo, kamu berapa bersaudara? Empat. Kamu yang keberapa? Halo, sekolah itu biasanya dikunci, guys. Oke, silakan perkenalkan nama dulu. Nama, kelas, sama asal sekolah. Kamu berikan buat Dewan Ambalan ke depan. Jadi ini untuk mandiri gitu kan ya intinya ya. Untuk pertanyaan pertama, motivasi Adimas untuk mengikuti Dewan Ambalan ini apa ya kira-kira? Organisasi atau ekstra apa yang kamu ikuti selain Dewan Ambalan? Iya, motivasinya Adimas. Oh, harus banjari saja ya? Oke, pertanyaan ketiga. Apa yang kalian agak kerasan ya, Dim? Kepada Ambalan, jika kamu kalian sudah diterima menjadi anggota Dewan Ambalan. Jadi, maaf ya nama. Alamat rumah Dusun Kemuning, Desa Ketapang Kuning, Musikan, Kabupaten Jombang. Baik, sudah siap ya. Oke, mohon didengarkan untuk pertanyaan pertama. One question. Apa motivasi kamu untuk mengikuti Dewan Ambalan? Boleh dijelaskan. Untuk
Selanjutnya, bila ada info dadakan untuk perkumpulan penting dan jarak kamu kan jauh, gimana cara kamu mensikapi hal tersebut? Gimana solusi kamu untuk menyikapi hal tersebut? Karena datang dari ini terlebih dahulu ke senior bahwa datangnya agak selatan sedikit gitu. Tapi misalkan datang. Kenapa? Misal semen ya, misal semen sudah menjadi leader ya. Itu langkah semen ini buat ambalan apa? Jadi langkah buat pengembangan ambalan gitu kan ya. Kan semen kepingin di posisi yang bisa mengembangkan ambalan. Nah, itu misal semen nanti diterima di dewan ambalan. Langkah semen buat pengembangan ambalan cara di dewan ambalan juga ada cara. Itu kamu untuk milihnya itu milih kegiatan yang mana? Kalau acara keluarga, oke, sekarang boleh didefinisikan maksudnya terpenting itu gimana? Kayak ini terpenting gara-gara gini gitu. Mohon bisa dideskripsikan gimana maksudnya contohnya kegiatan penting. Terserah bebas nyarang aja. Ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa motivasi Ade untuk mengikuti dewan ambalan? Dulu waktu SMP pernah ikut pramuka nggak? Dewan ambalan tuh itu dewa. Ampun dikasih kesimpulan dia itu kotornya misalnya kamu tidak diterima di dewan ambalan, mana caramu untuk menyikapi hal tersebut? Misalnya kamu kita sekarang sudah berada dengan bersama dengan salah satu kakak dewan ambalan sebagai panitia penguji tes interview daring kita melalui video conference. Jadi nanti kita sedikit tanya-tanya pesan dan kesannya mungkin. Tapi sebelumnya diperkenalkan dulu kak, namanya siapa, di dewan ambalan sebagai apa? Monggo dibuka dulu maskernya dikit aja biar tahu mukanya. Oke.
baik, perkenalkan saya dulu. Ya. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Janifita Rekitasari. Di Dewan Ambalan saya menjabat sebagai Pradana Putri. Oh, Pradana Putri. Ya guys, ini Pradana Putrinya Ambalan Agus Salim Kartini. Jadi teman-teman, ada adik nanti kalau misalkan melihat video ini, diingat-ingat wajahnya ya. Ini Kak Regita, panggilannya Kak Egit biasanya, itu Pradana Putrinya Ambalan Kartini. Jadi gini Kak Egit, ini kan sekarang lagi melaksanakan tes interview secara online. Jadi kan belum pernah sebelumnya kita melakukan interview secara online. Pesan kesannya kira-kira positif negatifnya apa nih di kegiatan kali ini? Baik, kan kita baru pertama kali melaksanakan tes interview secara online, daring. Jadi sisi positifnya, kita di era pandemi ini kita bisa lebih memanfaatkan dengan baik apa itu teknologi. Dan untuk sisi negatifnya, mungkin di sini kita sedikit kesulitan mengenai apa koneksi internet, dan juga bisa dibilang kurang maksimal untuk hasil yang kita dapat. Terus ada lagi nggak positif negatifnya kita interview secara online? Positifnya lagi kan di era pandemi ini kita dilarang untuk bergerombol atau bertatap muka dengan lebih dari 1-2 orang. Jadi kita bisa meminimalisir dengan cara daring seperti ini, mungkin kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ya. Oh, jadi itu ya positif negatifnya, kita lebih positifnya kita memanfaatkan teknologi, yang kedua kita lebih bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena kan bergelumur nggak boleh. Jadi itu pertanyaan kedua, kira-kira ada tanggapan positif atau negatif nggak dari peserta terkait dengan interview secara online gitu? Kira-kira banyak positifnya atau banyak negatifnya tanggapan dari calon peserta? Mungkin dari peserta ada positif juga ada negatif. Sama negatifnya di mereka juga mengalami kesulitan di koneksi internet karena di setiap rumah-rumah juga berbeda koneksinya. Positifnya mungkin yaitu tadi mereka bisa juga mengurangi penyebaran COVID-19 yang sedang dialami di berbagai negara. Oke, terakhir kayak gitu ya. Jadi pesan kayak gini selaku Pradana Putri Dewan Ambalan, kira-kira pesan untuk calon Dewan Ambalan ini terkait model tesnya yang kita gunakan video conference, dan juga untuk mungkin motivasi kepada adik-adik agar lebih semangat untuk mengikuti tes-tes selanjutnya sampai nanti diputuskan dilantik menjadi Dewan Ambalan Agus Salim Kartini. Monggo kayak gitu. Ya, untuk adik-adik tetap semangat ya, meskipun di era pandemi ini kita harus lebih produktif, lebih baik lagi, banyak melakukan giat meskipun hanya bisa dilakukan secara online atau daring. Sudah. Ada lagi pesannya buat adik-adik, semangat atau gimana? Ya, buat adik-adik lebih semangat karena masih ada beberapa tes yang harus kalian jalankan, harus kalian hadapi untuk bisa menjadi anggota di Dewan Ambalan Agus Salim dan juga Kartini. Oke, terima kasih Kak Git, dan juga pesan dari kami untuk adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap stay in home, dan juga tetap jaga kebersihan karena kita juga sekarang lagi masa-masanya pandemi. Dan tetap semangat, tetap patuhi aturan pemerintah. Yang kedua, tetap semangat untuk ikut menjalankan beberapa tes-tes yang kami, yang Dewan Ambalan perintahkan. Jadi semangat buat adik-adik, dan terima kasih Kak Git. Yes. Mungkin bermanfaat bagi kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya kita sekarang lagi bersama dengan salah satu lagi dari kakak Dewan Ambalan. Nanti kita tanya seperti tadi,
Tapi sebelumnya perkenalan dulu, nama siapa, terus di ambalan sebagai apa? Silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Kavita Dwi Asyari, saya kelas 12, terbangkan 1. Jabatan saya di Dewan Ambalan sebagai pemangku adat Kartini. Oh, pemangku adat ya. Ini bagi adik-adik yang nanti lihat foto atau video ini, diingat-ingat ya wajahnya. Ini pemangku adat Kartini. Jadi Kak Kavita. Ini Kak Kavita, beberapa pertanyaan nanti akan kami ajukan terkait tes interview Dewan Ambalan secara video conference atau secara daring, secara online. Kira-kira pesan kesannya apa gitu? Pesan kesan Kavita untuk melakukan tes interview seperti ini. Kira-kira positif negatifnya apa gitu? Silakan Kak. Untuk positifnya di sini semua anggota calon Dewan Ambalan tidak usah keluar rumah, kan sekarang kondisinya juga tidak memungkinkan untuk kita keluar rumah. Jadi bisa lewat rumah menaati peraturan pemerintah, stay at home. Ya, stay at home. Terus dan negatifnya apa negatifnya? Untuk negatifnya itu sinyal. Sinyal jaringan ya? Iya, jaringannya enggak stabil gitu ya. Ya, kadang putus-putus. Oh iya, iya. Jadi agak gimana gitu ya. Jadi untuk tidak lancar gitu ya. Untuk tesnya. Jadi untuk positifnya kita tetap peserta tetap di rumah, stay at home, menaati aturan pemerintah yang ada. Untuk negatifnya di jaringan ya, atau koneksinya kurang lancar, jadi tidak maksimal. Pertanyaan kedua Kak Vita, kira-kira tanggapan dari calon peserta gimana? Karena kan baru pertama kali ini mungkin anak-anak itu melakukan interview atau tes secara online. Tanggapannya kira-kira banyak positifnya atau negatifnya? Untuk calon Dewan Ambalan, sebagian ada yang positif dan sebagian juga ada yang negatif. Banyak juga yang takut untuk interview secara online atau video call, karena kan juga belum pernah. Yang awalnya hanya tes tulis lewat teks dan kemudian harus menjawab pertanyaan secara video call. Terus positifnya itu mereka juga ingin bertatap muka secara langsung, kan tidak bisa, kan bisa lewat video call. Tadi itu mereka juga positifnya juga mengikuti atau mematuhi peraturan yang ada yang dibuat oleh Dewan Ambalan selama interview berjalan. Terakhir Kak Kavita ya, terakhir pesan atau motivasi, pesan dari Kak Kavita kepada peserta terkait proses penyaringan Dewan Ambalan, tes-tes seperti ini, dan juga terkait masa pandemi. Kira-kira pesan kepada adik-adik calon Dewan Ambalan apa nih? Pesannya ya, tetap semangat untuk belajar dari rumah, dan jangan takut bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kakak-kakak Dewan Ambalan. Kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik calon Dewan Ambalan. Dan stay at home dan tetap semangat, dan jangan pernah putus asa atau ingin keluar dari Dewan Ambalan. Kan pasti di sini kita gimana ya, kekeluargaan kita itu dapat gitu. Nanti kalian pasti akan tahu sendiri gimana Dewan Ambalan itu, bagaimana kekeluargaan kita berjalan selama ini. Dan pesan saya tetap semangat aja gitu. Oh, tetap semangat. Jadi untuk adik-adik calon Dewan Ambalan tetap semangat, meskipun kita belum pernah bertatap muka secara langsung gitu ya. Jadi kita masih melalui teknologi online. Terima kasih Kak Kavita, dan terima kasih, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terbongkar sayonara cinta.